Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah, dan dengan kalimat ini segala kebutuhan kita akan dipenuhi oleh Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga untuk mengejar janji Allah dengan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sangat luas, berisi dalamnya adalah pengampunan dosa, peninggian derajat, dan pemenuhan segala kebutuhan. Melanjutkan beda buku kita, beginilah mendidik anak. Panduan mendidik anak sejak masa kandungan hingga dewasa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan masuk ke sub bahasan awal mula interaksi antara ibu dengan anaknya. Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan masalah prosesi kelahiran dan bagaimana manusia diciptakan dari sperma sama sel telur, kemudian menjadi gumpalan darah, lalu daging, lalu tulang-tulang, lalu kemudian mulailah proses penciptaan manusia yang sangat luar biasa yang Allah mengatakan fi ahsani taqwim, kami sempurnakan dan sebaik-baik ciptaan manusia itu. Kemudian kita akan masuk sekarang sebagaimana tadi saya bahasakan awal mula interaksi seorang ibu dengan anaknya. Kata penulis, interaksi ibu dengan anaknya bukan terjadi setelah lahir, bahkan terjadi sebelum masa kelahiran. Semenjak ibu merasakan gerakan janin yang ada dalam kandungan, maka perasaan bahagia, rindu, dan senang terhadap janin muncul. Bahkan rasa cinta, bahagia, rindu, dan gembira semakin menguat ketika sang ibu melihat atau merasakan gerakan janin tersebut. Penelitian membuktikan bahwa sang ibu merasakan ketenangan secara langsung setelah melahirkan. Demikian itu dari sisi kebahagiaan sang ibu. Adapun dari sisi sang anak yang baru lahir, maka dia merasakan kasih sayang dari sang ibu pada jam-jam pertama dan kedua, sehingga pada saat itu sang bayi betul-betul merasakan adanya sentuhan dan belaian. Setelah itu sang bayi banyak menghabiskan waktu dengan hari-harinya untuk tidur. Jadi mungkin dari paragraf ini, ibu-ibu perlu garis bawahi satu hal. Siapapun di antara ibu-ibu yang Allah karunia anak, dan anak itu sedang sakit, maka obat yang paling berharga bagi anak tersebut adalah pelukan, kasih sayang. Baru obat medis yang kedua. Percuma biar kita membawa anak kita ke dokter yang paling pintar pun, selama anak itu tidak merasakan sentuhan kasih sayang dari ibunya, maka obat itu efeknya sangat kecil. Berapa banyak anak-anak yang sakit, merasa takut, lalu dirangkul oleh ibunya, disayangi, ya, bahkan dilindungi, maka itu akan menjadi penyebab utama sembuh. Belum berobat ke dokter, bahkan sudah sembuh. Karena emang ini awal interaksi yang sangat baik antara ibu sama anak. Bermula Allah subhanahu wa ta'ala sengaja ya, meletakkan si bayi di dalam rahim, tersembunyi di sebuah kantong, ya, bahkan waktu dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah alaqah. Alaqah itu gumpalan darah yang setelah bertemu antara sperma sama sel telur itu melekat, ya, di dinding rahim. Ya, ada cuplikan ilmiah yang diangkat oleh para ilmuwan tentang prosesi sperma yang keluar dan mencari sel telur. Saya pernah melihat sepintas cuplikan itu, bagaimana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, sperma itu seperti mendapatkan perintah dari Allah. Ya, kalau para ilmuwan ateis mengatakan ada perintah khusus dan entah dari siapa, mereka tidak tahu. Kalau kita sebagai orang beriman faham masalah itu. Kemudian mencari sel telur yang seperti mendapatkan titik temu, padahal di rahim itu, kalau rahim bagi sperma yang seperti debu dan sel telur seperti debu, seperti kita manusia berada di padang pasir yang luas, tidak tahu ke arah mana dia harus jalan. Tapi sperma itu seperti dapat instruksi, sudah datang menemui sel telur itu. Dan kalau dia bertemu, sperma itu berjalan dengan sangat cepat. Di bagian bawah ada seperti ekor yang bergerak. Ya, kalau itu diibaratkan para ilmuwan dengan roket yang dikirim, maka itu adalah apinya yang mendorong roket tersebut jalan. Sehingga dia bergerak. Dan di bagian kepala ada seperti katup dari sperma itu, kalau diperbesar gambarnya. Itu di dalamnya ada inti sel sperma. Jadi seperti katup itu pelindung. Sperma tidak akan kena zat asam yang ada di rahim perempuan yang bisa mematikan banyak sperma.
Intinya sperma itu datang, lalu kita setelah ketemu dengan sel telur, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kita katakan itu sebagai seorang muslim, kalau para ilmuwan mengatakan terjadi keajaiban. Karena sperma tiba-tiba melepaskan ekornya, sehingga tidak ada kecuali bagian kepala saja. Dan andai saja kata para ilmuwan, ekor itu tidak terlepas dari si sperma tadi, maka dia akan merusak sel telur dan tidak bisa membuahi. Terlepaslah tadi ekor itu, kemudian sisa kepala, dan pada saat dia masuk ke dalam sel telur, katup kepala itu akan terbuka dan inti sel nanti sperma yang akan masuk ke dalam sel telur tersebut. Setelah itu bercampurlah ya, sel darah ini atau sperma sama sel telur menjadilah gumpalan darah dan dia melekat di dinding rahim. Jadi seperti ada satu instruksi di situ secara ilmiah ya. Itu sel telur pada saat berjalan ada bulu-bulu yang halus di dalam rahim. Itu kalau sel telur melewatinya, maka dia memiliki arah yang satu. Jadi bulu itu seperti ada angin atau kalau di situ ada cairan ya, air yang mendorongnya membuat ya, supaya ya, pergerakan bulu itu satu arah membawa sel telur ini menuju ke satu tempat yang dikenal dengan alaqah ya, atau tempat melekatnya. Alaqah itu tempat darah tadi melekat. Melekat di antara lipatan-lipatan kulit rahim dengan sangat kuat. Ya, dan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan disitulah tempat di mana dia berlindung sampai terbentuk tulang-tulang dan akhirnya terbentuklah kantong ya, yang dia bisa pada saat itu untuk hidup sampai masa di mana Allah keluarkan dia menjadi manusia. Semua ini akan masa interaksi ibu dengan anak. Makanya pada saat mulai menjadi daging atau darah tadi dan pindah kepada daging kemudian tulang, ini semua prosesi di mana ibu itu akan merasa mual, merasa perasaan galau ya, terganggu karena memang terbentuknya manusia di dalam rahimnya tadi. Oleh karena itu teman-teman, dari masa rahim sudah ada interaksi tersebut. Kalau seorang ibu sabar menghadapinya, menerimanya, maka Allah akan mudahkan buat dia, dan si sel itu pun pada saat terbentuk akan merasa nyaman di rahim tersebut. Beda dengan pada saat ibu itu memang tidak bisa menerimanya, berusaha mengeluarkannya segala macam, berkeluh kesah, maka itu juga akan berpengaruh pada hal yang memudahkan dia untuk tidak kuat dan keluar akhirnya. Kata beliau di sini, para peneliti menyimpulkan bahwa 2 jam setelah kelahiran bayi merupakan saat-saat yang paling istimewa, saat sang bayi berinteraksi langsung dengan ibunya. Bahkan sentuhan dan pengalaman tersebut susah untuk dihapus dari memori sang bayi. Begitu juga hubungan bayi dengan sang bapak. Perhatian, kasih sayang, sentuhan dan belian sang ibu sangat dirasakan penuh oleh bayi sebelum dia lahir hingga pasca kelahirannya. Maka sang bayi sangat merasakan hal itu sehingga akan sangat ya, berpengaruh dengan sikap, perangai, tingkah laku, kehidupan dan masa depan sang anak. Artinya kalau kita simpulkan paragraf ini teman-teman, kalau seorang ibu menerima anaknya dengan gembira, pada saat dia lahir dia tersenyum, bahkan dia terharu meneteskan air mata karena menerima bayi tersebut, maka itu bisa dirasakan oleh si bayi. Itu juga si ayah, pada saat dia terharu melihat bayinya lahir, dia gembira ya. Maka ini akan berpengaruh kepada juga kejiwaan dan perangai si bayi. Itu penelitian ilmiah ya. Kalau kedua orang tua gembira menyambut si bayi, maka bayi itu pun juga akan tumbuh menjadi periang ya. Dibandingkan dengan orang tua yang dasarnya tidak suka, tidak mau menerima. Misal dia pengen anak laki-laki, yang lahir anak perempuan, lalu dia cemberut misalnya. Atau seorang ibu memang dasarnya tidak ingin kehamilan tersebut, lalu dia berharap segera melahirkan lalu ditinggalkan bayi tersebut. Ini semua akan berpengaruh juga pada perangai dan kepribadian si bayi tadi walaupun dia masih kecil. Ini diadakan penelitian oleh para ilmuwan dengan beberapa sampel anak-anak yang ceria sekali. Ada anak-anak selalu senyum, ceria. Ternyata sangat berpengaruh dengan interaksi awal, terutama pada saat lahir itu. Dan sekarang para tim medis sudah menganjurkan agar setiap bayi baru lahir, dan itu anjuran syariat juga ya, begitu baru lahir setelah dibersihkan, maka dianjurkan dia segera untuk ya, minum susu dari ibunya ya. Walaupun ASI itu belum keluar, maka dengan dia menyedot puting ibunya, maka akan sangat berpengaruh untuk memperlancar nifas. Ada hubungannya semuanya ya, bagi ibu yang dilakukan ini oleh tim medisnya, maka akan sangat mempermudah mengeluarkan darah nifas dan juga mengeluarkan sisa-sisa yang berhubungan dengan masalah hasil melahirkan tadi. Apalagi kalau dihubungkan dengan syariat ya, misalnya pada saat baru lahir dicuci kemudian diisapkan puting ibunya walaupun belum ada ASI, dia merasakan ketenangan jiwa pada saat itu, kemudian langsung dibantu dengan tahnik ya.
yang sudah kita jelaskan tahnik itu adalah kunyahan kurma halus sekali yang dikunyah oleh ibu atau ayahnya, bagian kecil lalu ditempelkan di langit-langit si bayi, yang akan membuka dan menyegarkan pencernaan di perutnya dengan manisnya kurma tadi. Intinya apa yang kita bahas tadi di poin ini adalah bagaimana kedua orang tua kalau gembira dengan lahir anaknya, maka akan berpengaruh juga pada perangai si anak tadi. Ada subjudul yang lain, penulis mengatakan sini, anak adalah perhiasan dan ujian dunia. Dia bisa menjadi hiburan sekaligus ujian. Tidak ada anak itu ya, yang tidak meminta sesuatu pada orang tuanya, mengganggu orang tuanya. Kesannya di sini mengganggu ya. Ya, selalu ingin dipenuhi keinginannya, kalau tidak dikasih maka menangis, terlambat susu saja sedikit sudah menangis, ya mungkin popoknya basah dia sudah menangis, apa saja yang dia inginkan, lapar menangis, dan orang tuanya walaupun dalam kondisi sakit segala macam tidak bisa, tidak punya solusi lain kecuali harus memenuhi itu. Makanya mereka dari satu sisi kalau sudah mandi bersih lalu kemudian kita lihat dengan penampilan yang lucunya, bercandanya, perhiasan, sisi yang lain dia juga akan jadi ujian. Mana ujian, dia akan terus menjadi ya, penghalang bagi orang tuanya untuk melakukan aktivitas. Bahkan yang Allah karunia anak banyak, mungkin kadang-kadang waktu sangat sedikit interaksi dengan pasangan kita ya. Karena setiap kali duduk berdua maka anak-anak akan datang. Setiap kali mau interaksi biologis mungkin anak-anak akan menghalang. Maka itu semua termasuk dalam masalah ujian. Tapi seorang muslim dianjurkan untuk bersabar demi untuk anak-anak ini, karena punya keutamaan sendiri kalau bersabar dengan anak-anak ini. Kata penulis, anak merupakan karunia dari Allah kepada manusia sebagai buah hati, penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua dan sekaligus perhiasan dunia serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Allah SWT menyebutkan masalah itu dalam surah Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Ini kalimat wal banin di garis bawahi. Wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu wanita-wanita atau wanita, anak-anak, harta dan banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Artinya di sini ada bahasannya, termasuk yang bisa menjadi perhiasan yang membuat manusia bangga, senang, adanya banin, ya, yaitu anak-anak. Juga di antara firman Allah SWT yang menunjukkan bahwasanya anak bagian daripada perhiasan dunia adalah surah Al-Kahfi ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Walbaqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya anak-anak adalah perhiasan dunia. Boleh kita berinteraksi, gembira, bermain sama mereka, berjalan-jalan dan tamasya bersama mereka, tetapi jangan dilupakan amal-amal soleh, karena Allah SWT mengingatkan itu memang perhiasan yang aku ciptakan buat kalian, hiburan buat kalian ya. Tapi jangan lupa, jangan sampai anak-anak melalaikan kalian dari amal yang baik, amal yang soleh. Misalnya tidak sholat gara-gara anak-anak, ini tidak boleh. Pernah ada kasus begitu, ibu-ibu lagi nyusuin lalu tidak sholat gara-gara menyusui itu. Nah, dia harus sholat, tidak ada hubungannya. Dia berikan susu anaknya kemudian dia ya, sholat. Dan dia bisa memanage itu, misalnya dia bisa memompa ASI-nya, lalu disterilkan di satu tempat, kapan bayinya nangis di waktu sholat, dia bisa berikan. Ya. Dan cukup banyak dijual pompa-pompa ASI yang murah, yang terjangkau lah insya Allah harganya. Yang paling mahal pun insya Allah terjangkau, yang menggunakan mesin segala macam, itu jauh lebih baik sehingga dipompa ASI tersebut dan tidak mengganggu atau menyita waktu yang banyak misalnya. Sehingga ibadahnya tidak terganggu. Dan di antara bentuk perhiasan dunia adalah bangga dengan banyaknya anak, sebagaimana Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam firman-Nya, I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahum wa zina, wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan sebentar kalian lalui, penuh dengan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya memang anak-anak merupakan sebuah kebanggaan.
dan rumah subhanallah yang dipenuhi dengan anak-anak kecil, ya, jadi anak demi anak terus lahir, maka itu termasuk bagian daripada sunnah Nabi SAW. Maka rumah itu akan selalu ramai dengan anak-anak kecil. Ya, kalau misalnya orang cuma punya dua anak seperti ikut program KB, sehingga akhirnya anaknya tidak ada lagi, maka mungkin masa kanak-kanak anak-anak cuma dirasakan di waktu tertentu. Setelah itu mereka dewasa, mereka tidak akan lagi diajak bermain seperti pada saat masih kecil. Bahkan ada banyak anak-anak laki-laki yang sudah bujang, anak-anak yang sudah gadis, merasa risih kalau dipeluk oleh orang tuanya, karena menganggap dirinya sudah besar. Maka masa kanak-kanak di mana kita bermain, memeluk, bercanda, itu ada masanya. Dan pada saat orang memiliki banyak anak, sehingga yang satu dewasa, yang satu masih kecil lagi, begitu terus, sampai waktu di mana Allah memang menutup kesempatan untuk itu, misalnya dengan masa manufos, maka itu berbeda. Tapi selama masih bisa, maka jangan dibatasi keturunan tersebut. Ketahuilah ibu-ibu sekalian, setiap kali ibu hamil, Allah sedang meremajakan rahimnya ibu dan tubuh ibu. Ada survei yang membuktikan, makin banyak melahirkan, maka makin sehat badan seorang wanita. Ya, karena memang melahirkan itu awalnya terlihat seperti sebuah ya, cobaan atau mungkin dia berat. Tapi Allah SWT memberikan peremajaan pada dia dengan itu alami. Peremajaan yang tiap bulan terjadi adalah haid yang keluar. Dan peremajaan yang maksimal adalah pada saat nifas keluar karena melahirkan. Allah SWT tidak amanahkan anak itu di rahim ibu, kecuali memang Allah juga akan berikan balasan yang sempurna. Meninggal, maka mati syahid kalau melahirkan. Kalau dalam kondisi tidak meninggal, pahalanya sama dengan jihad bagi wanita yang hamil. Dan sekian banyak keutamaan yang bisa didapatkan. Nabi SAW menyebutkan masalah itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya, oleh Imam Bukhari. Tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirun bikum. Nikahilah wanita yang berpotensi banyak anak atau subur dan penyayang, karena aku akan berbangga diri di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian. Makin banyak anak, makin banyak rezeki, itu pasti. Dan itu bukan cuma sekedar pepatah orang-orang tua kita dulu. Karena setiap kali Allah amanahkan anak, maka Allah sudah tentukan rezeki dia masing-masing. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan sudah pernah kita jelaskan itu, firman Allah dua. Ya. Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاكٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin, karena kami yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian dan kepada mereka. Dalam ayat yang dibalik, kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ya. Maka semua sudah Allah tentukan rezekinya masing-masing. Juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu min sunnati, وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْكِيَامَةِ. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Menikahlah, karena aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lain di hari kiamat nanti. Hadis ini hadis sahih tentunya dan sudah pernah dijelaskan takhrijnya. Intinya Nabi SAW memotivasi umatnya untuk memperbanyak keturunan. Dan saya bilang tadi, suasana rumah, kalau memang rumah itu banyak keturunannya, kecuali orang yang Allah SWT uji, mandul, tidak punya anak, berbeda. Tapi fitrah manusia suka dengan itu. Kalau misalnya rumah ribut segala macam, ya kita sebenarnya teman-teman tergantung bagaimana kita menikmati atau tidak menikmati itu. Seperti orang biasa kerja di sebuah pabrik, pabrik itu sering menggunakan alat yang bising. Cuma dua keadaan, dia bisa menerima itu sebagai memang tempat kerja dia sehingga dia menikmati saja, atau dasarnya dia tidak bisa menerima dan bentrok secara kejiwaan sehingga dia harus keluar dari tempat kerja itu. Keberadaan anak-anak tergantung. Kalau saya pribadi, saya selalu menjadikan suara teriakan mereka, bercanda mereka, bermainnya mereka adalah hiburan. Sehingga saya melihat beda sekali dengan pada saat kita menganggap itu adalah sebuah gangguan. Pada saat mereka lagi bercanda sama saya di rumah, saya ikut bercanda dengan mereka, berlari-lari sama mereka, bermain sama mereka, dan saya merasakan alam yang berbeda, gitu kan. Dan memang melihat ini alamnya mereka. Istri saya pernah bilang, ini anak-anak gak bisa diam nih. Coba bisa gak disuruh duduk, coba diam 5 menit. Gak mungkin anak-anak diam. Memang dia aktif. Justru aneh kalau anak itu diam, itu tanda tanya. Ya. Kecuali dasarnya memang dia sudah diberikan peringatan, atau dia lagi diberikan makanan, minuman, dia lagi nyaman mungkin. Kalau tidak, memang dasarnya dia ingin tahu segala sesuatunya. Apalagi 7 tahun ke bawah, itu masa-masa aktifnya. Tapi pada saat kita sebagai orang tua menikmati itu dan kita merasakan bahwasanya ini adalah sebuah kebahagiaan bermain sama mereka,
suara mereka, pada saat mereka bermanja, pada saat mereka menangis dengan sedikit saja jatuh misalnya, ingin perhatian orang tuanya, itu sebuah kenikmatan tersendiri. Coba dibalik itu, jangan dianggap gangguan, diganti dengan kenikmatan. Maka itu sebuah kenyamanan. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah, istri saya lagi keluar bawa anak-anak, rasanya sepi rumah gitu kan. Dibandingkan dengan pada saat saya masuk, mereka lagi ada, dibuka pintu, mereka sudah pada menyambut, langsung mengajak main. Padahal kadang-kadang capek kadang-kadang. Tapi subhanallah capeknya jadi hilang. Karena kita coba masuk ke alam mereka. Ya sudah duduk, bermain, bercanda, gitu kan. Mereka minta digendong, mereka minta diajak begini, minta diceritakan itu. Kalau kita menikmati itu, maka kita akan masuk ke alam mereka. Tapi kalau kita anggap sebuah beban, maka mungkin itu akan terjadi hal yang berbeda. Maksudnya nanti anak-anak itu juga akan menjauh dan akhirnya tidak merasa nyaman dengan anak-anak itu. Jadi tergantung kita mengkondisikan saja. Ini mirip juga dengan orang yang tinggal di satu wilayah salju. Dia kalau nikmati salju itu, ya, maka dijadikanlah sebagai hiburan. Tapi kalau orang jadikan beban, dia nggak akan keluar rumah, nggak akan interaksi, nggak akan apalah berbuat mengerjakan pekerjaan. Maka berbeda keadaannya orang yang coba menikmati dengan orang yang tidak menikmati. Seperti itu, kita memberi kata kunci tentang masalah memiliki anak yang banyak ini ya. Sekali lagi, dan tidak usah khawatir dengan rezeki mereka karena Allah SWT sudah tentukan. Makin banyak amanah yang Allah berikan, maka makin besar pahala yang kita dapatkan. Kata beliau, oleh sebab itu, maaf, dikatakan, wahai saudaraku muslim, jika anak merupakan perhiasan dan fitnah atau cobaan dunia, maka jangan sampai anda terjatuh ke dalam fitnah, sehingga anda melanggar perintah Allah dan menodai larangannya. Dan jangan sampai anak anda menjadi penyebab turunnya murka dan bencana Allah pada dirimu. Oleh sebab itu Allah yang maha tinggi dan maha kuasa memberi peringatan penting terhadap hal itu dalam firman-Nya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum. Saya ulangi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwasanya harta benda dan anak-anak kalian hanyalah percobaan bagi kalian atau fitnah, dan cobaan bahwasanya di sisi Allah ada pahala yang besar. Surah Al-Anfal ayat 28. Maksudnya, selain tadi menikmati anak-anak yang ada sehingga bisa bermain, jadikan mereka perhiasan, jangan lupa mereka juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Ada orang berlebihan pada anak-anaknya sehingga apapun yang anaknya minta semuanya diiyakan, walaupun itu berbahaya bagi si anak tadi ya. Ataupun itu berbau kemaksiatan kepada mereka, minta ke tempat mainan tertentu tapi mainan itu haram hukumnya, maka tidak boleh diikutin, harus diberikan penjelasan gitu kan. Tidak semuanya apa yang anak-anak kita minta dipenuhi. Ini sekaligus saya ingatkan ya, bukan ini ijtihad saya pribadi. Saya melihat teman-teman lebih baik tidak usah membawa anak-anak kita ke kolam renang ya. Saya pribadi di tempat umum terutama. Karena kita seperti sedang mendidik anak kita dalam ya, melihat aurat orang. Betul berenangnya sunnah Nabi, tapi tempatnya sekarang tidak mendidik. Ya, kadang-kadang mungkin di sana ada akhwat kita pakai jilbab, ibu-ibu, bapak-bapaknya. Kemudian mereka jaga anak kecilnya, tapi di sebelah kolam anak kecil ada orang-orang besar dan kelihatan semua auratnya seperti sudah tidak pakaian. Apa bedanya menggunakan pakaian dengan tidak bagi orang yang masuk di kolam renang umum itu? Pakaiannya ketat, sempit ya, kemudian membentuk badan, kemudian terbuka dan segala macam hal lah. Maka ini semestinya dihindari kalau di zaman sekarang seperti ini ya. Kecuali kalau memang dasarnya ada tempat yang privat, mungkin khusus untuk perempuan, ibu-ibu bawa di sana anak perempuannya, khusus laki-laki, bapak-bapak bawa anak laki-lakinya, berbeda. Atau mungkin Allah karunia kita kelebihan rezeki bisa buat kolam renang di rumah. Atau kalau tidak, maka kita hindari, kita cari tempat-tempat yang berbeda yang mungkin bisa mendidik anak-anak kita untuk itu. Kalau tidak, mereka akan jadi fitnah ya. Dan ingat teman-teman sekalian, kita jauh lebih tua dari anak-anak kita. Maka kitalah yang mengatur mereka, bukan kita yang diatur ya. Sudah sering saya ulangi kalimat ini. Kalau mau diajak bermain, mau diajak pergi satu tempat, kitanya langsung mengajaknya ke tempat yang kita inginkan. Baik itu berisi pendidikan ataupun hiburan yang mubah, tapi bukan mereka yang kita kasih opsi pilihan. Karena kalau mereka yang mengatur, maka kita yang diatur sebagai orang tua. Terpaksa kadang-kadang kita masuk ke sebuah tempat yang ada haramnya, hanya karena untuk memenuhi hawa nafsunya anak-anak. Dan itu tidak boleh ya. Di sini yang dimaksud nanti bisa menjadi fitnah, terbengkalainya sholat ya. Atau kadang-kadang orang masuk, subhanallah, di malam Ahad ya, ataupun hari Sabtu, hari Ahad sering orang pergi ke mall umumnya. Bukan tidak boleh, tapi kalau sampai membuat kita jadi enggak bisa sholat gara-gara temani anak main misalnya gitu kan, atau akhirnya terbuang-buang waktu sekian banyak hanya karena memenuhi keinginan dia, ini tidak boleh. Harusnya seperti itu. Atau sekarang mungkin anak-anak memegang handphone tonton sembarangan, lalu kita memberikan kepada dia terserah. Kalau nangis, kalau dia dikasih maka dia nangis, enggak boleh. Harus dibatasi mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
permainannya yang mana dia boleh maini, tontonannya yang mana boleh, dan kita yang mengaturnya. Biar dia nangis, nggak boleh kita biarkan dia untuk atau dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, kadang-kadang anak-anak saya ada yang meminta, kalau di rumah lagi internet tidak ada, minta hotspot. Saya tanya dulu, mau nonton apa nak? Mau buka di YouTube nonton ini? Baik, mana? Coba yang mana yang mau dinonton? Saya lihat. Kalau dia tonton misalnya tentang ilmu pengetahuan, ya, tentang hewan-hewan, pendidikan tentang alam semesta, silakan. Ya. Melihat burung-burung, keajaiban ciptaan Allah gitu kan. Atau mungkin ada beberapa serial cuplikan pendidikan Islam yang mungkin masih bisa gitu kan. Nah itu coba, kalau ini oke. Tapi tidak boleh pindah yang lain ya. Itu pun saya awasi, saya bilang sama istri awasin juga. Kadang-kadang mereka kena keasikan nonton, pindah ke kartun-kartun Jepang yang tidak masuk akal. Ya, mengarang-ngarang hal-hal yang tidak masuk di akal pokoknya ceritanya kadang-kadang ya. Atau menggambarkan tentang alam yang berbeda, setan-setan dan segala macam, ini semua tidak benar, maka harus dikontrol tentunya. Jadi mereka bisa jadi perhiasan buat kita dan bisa juga menjadi fitnah kalau kita salah gunakan atau sempat tidak dikontrol dari sisi pendidikan yang semestinya diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah At-Taghabun ayat 14 sama 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun halim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Hai orang-orang beriman, sungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maksudnya adalah mereka bukan orang yang mau tertuju ke agama. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Jika kalian memaafkan, memberi toleransi, dan mengampuni kekeliruan mereka, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Artinya kalau kalian gunakan, maksimalkan pasangan hidup, anak-anak, harta pada jalan Allah, dan kalian kontrol itu, kalian akan beruntung dengan itu semua. Anak-anak menjadi anak yang soleh, pasangan menjadi pasangan yang soleha dan soleh, gitu kan. Harta juga menjadi harta yang baik, halal sumbernya dan tempatnya juga dikeluarkan tepat. Kalau enggak, maka akan kacau semuanya. Makanya seseorang harus mengontrol pengeluarannya, mengontrol tentang pendidikan anak-anaknya, mengontrol tentang muamalah dengan pasangannya. Ini agar bisa semuanya menjadi penyebab dia menambah kebahagiaan dunianya dan juga akhiratnya. Allah juga berfirman dalam surah Luqman ayat 33, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah Tuhan kepada Tuhan kalian Allah, dan takutlah akan hari yang ketika seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kalian terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian terpedaya oleh penipuan syaitan dan syaitan jin dan syaitan manusia dalam mentaati Allah. Ini mirip dengan tadi maknanya sebenarnya, tafsirnya. Artinya maksimalkan dalam mendidik anak-anak kalian, mengurus harta kalian, menjaga hubungan baik dengan pasangan kalian agar bisa menjadi penolong untuk kalian di akhirat nanti. Menjadi aset amal jariah. Kapan kita didik anak untuk sholat, tutup aurat, cari pendapatan yang halal, segala macam, maka itu akan membantu kita untuk mendapatkan aset amal jariah dari dia. Istri juga begitu, suami juga begitu, juga harta, cari sumber yang halal, keluarkan di tempat yang benar, halal juga. Maka ini semua akan menjadi hal tambahan buat kita. Tapi sering juga, kalau orang tidak mengontrol ini, maka dia akan menjadi penyebab masuk ke neraka. Berapa banyak orang yang menyebab mendidik anak-anaknya untuk terbiasa melakukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran agama, bahkan dianggap sebuah prestasi. Dibiarkan anaknya sekolah ke luar negeri, ke tempat-tempat yang haram, pergaulan bebas, ya, fasilitas segala macam diberikan, tapi jadi fitnah buat dia. Ya. Ada orang kaya begitu banyak di antara orang-orang kaya yang datang mengeluh sama saya. Anaknya enggak mau nikah, pergaulannya bebas, ya, mau murtad dari agama, segala macam hal. Karena mereka cuma menggunakan harta saja untuk memuaskan anak-anak. Tidak ada sama sekali perhatian khusus atau pengontrolan terhadap akhlak, agama, sehingga tidak terbentuk menjadi aset amal jariah. Kalau bapak ibu belum punya kemampuan dalam masalah itu, panggil guru-gurunya, guru sekolahnya, ya. Siapa di antara ustadz bagi anak laki-laki dan ustadz yang bisa dipanggil. Saya dalam kondisi alhamdulillah sudah punya sedikit ilmu agama,
Ya. Kemudian saya coba ajarkan ke anak-anak, saya masih memanggilkan guru-guru mengaji buat anak-anak di rumah. Karena ada waktu jeda-jeda, ada jeda waktu di mana mereka mungkin tidak bisa saya kontrol waktunya semuanya. Maka saya panggilkan seorang hafid Quran untuk ajar anak laki-laki. Panggil seorang hafidah untuk ajar anak perempuan. Nanti tinggal saya kontrol hafalannya sampai di mana. Coba diperdengarkan kepada saya. Jadi kita coba gerakkan orang di sekitar kita. Apalagi kalau dasarnya tidak punya pengetahuan agama, maka harus dibantu interaksi dengan guru-guru di sekolah. Ada banyak orang tua, anaknya sudah masuk sekolah dilepas. Bahkan tidak pernah komunikasi dengan wali murid, ya. Sehingga tidak tahu apa perkembangan anaknya di sekolah. Disampaikan pun perkembangan atau ada masalah, anaknya tidak pernah direspon dengan positif. Maka ini dia tidak peduli dengan anak-anak. Anaknya bisa jadi fitnah buat dia nantinya. Sudah besar, dia berharap dia anak itu tidak lahir. Padahal sebenarnya dia bisa menjadikan anak itu sebagai aset amal jariah dia. Kata beliau, di antara hal yang bisa menebus dosa akibat cobaan yang ditimbulkan dari anak adalah puasa, sholat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, serta Tirmidzi dan Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladi wa nafsihi wa jari yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Cobaan seseorang bisa datang pada keluarganya, istri atau suaminya, hartanya bisa bangkrut atau diipu orang, anaknya bisa menjadi percobaan bagi dia, dirinya dicoba dengan penyakit-penyakit, dan tetangganya, dan itu semua dapat ditebus. Maksudnya bisa diperbaiki keadaan itu dengan puasa, sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya, kalau ada seseorang, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada orang lagi diuji, anaknya nakal, pasangannya enggak baik, termasuk amal-amal ibadah ini yang bisa kita dekatkan diri kepada Allah untuk meminta agar Allah perbaiki keadaan pasangan, keadaan anak-anak kita. Misal bapak ibu memiliki anak yang menguji, ujian bagi kita, nakal segala macam, carilah masjid, carilah orang miskin, sedekah khusus, berikan orang miskin itu makanan misalnya beras, atau galikan sumur di sebuah perkampungan, atau renovasi masjid, niatkan untuk kebaikan anak kita. Berapa banyak orang kaum salafus salih yang melakukan ini, pada saat menemukan anak-anak mereka mulai menyimpang dari agama, maka mereka memperkuat diri mereka dengan sedekah di jalan Allah, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak puasa, dan mereka niatkan dalam hati supaya ini bisa menjadi penyebab kebaikan pasangan dan juga anak-anak mereka. Dan itu Allah kabulkan. Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata beliau, semoga Allah memberikan karunia anak yang soleh dan membantu dalam ketaatan dan menjadi pengingat dari kelalaian, serta memberi nasihat ketika lupa dan luput dari ajaran agama. Maksud dalam substansial yang lain, bersifat seimbang dalam mencintai anak. Jadi kalau yang Allah karunia lebih dari satu anak, dua ke atas, maka dia usahakan kasih sayangnya seimbang antara satu sama yang lainnya. Kata beliau, agar kecintaan dan perasaan kasih sayang kita kepada anak seimbang dan benar sesuai dengan kaidah dan pedoman agama Islam, maka harus dibangun di atas kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua mencintai anaknya ada batasnya. Begitu juga anak mencintai bapaknya ada batasannya. Maka seharusnya mencintai Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan daripada segala macam kecintaan. Sehingga tidak boleh cintanya anak mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Seorang muslim harus lebih mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya dan tunduk terhadap ajaran agama serta menjauhi serta atau segala larangan syariat. Artinya, kalau anak-anak kita minta sesuatu yang haram dan tidak boleh dalam Islam atau bisa menjerumuskan kita dan dia ke dalam yang haram, jangan. Ya. Tadi saya sudah kasih contoh, diajak ke tempat permainan, tapi permainan itu haram dalam agama. Maka enggak boleh kita mengatakan, tante lagi liburan, kan hiburan buat anak. Enggak. Haram-haram, enggak bisa. Alihkan kepada yang lain. Anak-anak akan ikut. Awalnya dia nangis, lama-lama dia akan ikut, insya Allah. Berapa kali anak-anak saya pulang sekolah, rupanya teman-temannya cerita tentang permainan tertentu. Lalu dia bilang sama saya, minta permainan tersebut. Sekarang kadang-kadang nama-nama mainan saya tidak tahu apa itu. Ternyata robot-robotan dan segala macam. Kemudian saya coba cek, oh ternyata yang dimaksud adalah permainan ini. Ada kadang-kadang orang-orang Jepang buat robot-robotan dan dia ada buatin histori, sejarah. Jadi ini sejarahnya dari planet inilah, sejarah dari sinilah, dan ini namanya inilah. Khayalan tidak pernah ada. Tidak pernah dalam sejarah manusia ada robot dari luar angkasa datang ke dunia. Enggak ada. Itu dusta semua. Maka kalau begitu kita tolak.
ini enggak benar nak, saya bahasakan ini enggak benar, beli ini enggak benar, karena ini cerita bohong, ini begini dan begitu misalnya. Kita bahasakan ke dia, jangan ikutin. Tapi untuk memberikan kepuasan kepada anak-anak, kita harusnya, atau kita mau memperbaiki keadaan seseorang, kita seharusnya memberikan gantinya. Memberikan gantinya ya. Kalau ada orang misalnya kecanduan dengan khamr, minuman keras atau merokok, pada saat kita memandu dia untuk supaya taubat, kita memberikan solusi dan memberikan gambaran. Misal kita sebutkan ini ada keutamaan meminum jahe misalnya, atau susu, atau apalah minuman-minuman kesehatan ini loh, lebih baik dialihkan ke sini daripada itu. Kita berikan, menjelaskan efek-efek mudarat daripada khamr dan efek-efek positif daripada minuman kesehatan. Maka dengan ganti ini lebih mempermudah orang untuk hijrah, pindah ya. Orang kalau kerja di tempat haram lalu kemudian kita mengatakan keluarlah dari tempat itu karena begini dan begitu, coba kita tawarkan, kenapa kamu enggak kerja di sini, kenapa kamu enggak kerja di sana, ini saya tahu ada perusahaan ini misalnya, ada solusi yang kita berikan. Maka itu sangat bagus ya, itu sangat baik. Begitu juga dengan anak-anak, kalau mereka sudah terlanjur jiwanya lagi ingin bermain, kita tidak bisa spontanitas cuma melarang saja, tapi solusinya apa, alihkan kepada permainan yang lain yang lebih mendidik untuk dia, sehingga dia faham, oh ternyata saya dilarang karena ini tidak baik dan ini saya dibolehkan karena ini baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalilnya tentang tidak bolehnya kita teman-teman sekalian mendahului cinta kepada anak-anak ataupun kepada orang tua walaupun maksiat kepada Allah, dan kita harus dahulukan mencintai Allah dan Rasulnya, artinya itu jadi tolok ukur kita, larang tidak benar, tidak benar atau salah, haram dan harus dijauhi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tangan Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman secara sempurna hingga aku lebih dicintai dari bapaknya, anaknya dan semua umat manusia. Hadis riwayat Bukhari di nomor 15, di nomor 1768 dan Imam Muslim nomor 44. Artinya selalu kita kembalikan kepada hukum Allah SWT. Dan biasakan teman-teman di rumah itu bicara sama anak-anak, enggak boleh nak karena Allah haramkan. Ya, ini lakukan karena Allah perintahkan. Karena Rasulullah SAW larang, Rasulullah SAW perintahkan. Jadi selalu begitu. Kadang-kadang anak-anak saya kalau lagi buka handphone, dia mau nonton sesuatu, ada cuplikan di YouTube, kadang-kadang ada musiknya. Saya langsung ingatkan, musik enggak boleh nak, haram ya. Dikecilin suaranya, dihilangkan suaranya sama dia. Dia udah faham. Berikan penjelasan masalah itu, jangan dibiarkan ya. Supaya dia faham tontonan yang dia lihat, kita harus lihat benar gak ini, kalau benar baru kita izinkan, tidak jangan diizinkan, dan kita memberikan solusi buat dia, tonton yang ini saja misalnya, maka itu insya Allah akan lebih membantu dia bisa menerima itu. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Salman bin Amr bin Al-Ahwas, bapakku telah menceritakan atau bercerita kepadaku bahwa beliau ikut hadir pada haji wada bersama Rasulullah SAW, maka beliau berkhutbah dengan memuji dan menyanjung Allah serta memberi peringatan dan nasihat. Kemudian beliau mengatakan, janganlah orang tua melakukan kejahatan pada anak, dan begitu pula anak jangan berbuat kejahatan kepada orang tua. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kejahatan tersebut adalah pelanggaran agama. Jangan sampai orang tua membiarkan anaknya melanggar agama, jangan juga anak membiarkan orang tuanya melanggar agama. Baik karena si orang tua ingin mengikuti hawa nafsu anaknya karena ingin melakukan memakan makanan, meminum minuman atau pergi ke tempat yang haram lalu diikuti sama dia, maka terjerumuslah si ayah pada kejahatan karena anaknya. Atau sebaliknya, jangan anak juga menjerumuskan orang tuanya, artinya anaknya berusaha untuk meminta sesuatu yang dibolehkan dalam agama kalau dia sudah mulai dewasa, dan tidak boleh dia paksakan orang tuanya pada hal-hal yang haram sehingga nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT pada hari kiamat. Pernah Rasulullah SAW membaca firman Allah, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, yang artinya, dan ketahuilah bahwasanya harta benda dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Al-Anfal ayat 28. Ketika beliau melihat Al-Hasan bin Ali terpeleset, saat itu dia masih kecil dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah, beliau lalu turun untuk menggendongnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3774. Artinya ayat ini yang dikatakan bahwasanya anak-anak kalian harta kalian adalah fitnah, jangan difahami berarti biarkan saja anak-anak kalian tidak usah urus. Enggak. Mereka berbuat salah pun dirangkul, diingatkan. Mereka luka, jatuh, kita sambut ya. Kadang-kadang subhanallah, kalau yang punya anak lebih dari satu orang, saya memiliki beberapa orang anak, waktu berjalan anak-anak kecil kadang-kadang ribut, berantem. Ya.
Maka yang salah saya tegur, ini enggak boleh karena kamu salah. Minta maaf sekali, dia minta maaf misalnya. Tetapi dari satu sisi, saya juga mengingatkan yang benar. Sekarang kamu memaafkan, ya. Karena kamu benar, maafkan. Jadi ada unsur itu, sehingga pada saat mereka setelah itu melakukan perbuatan yang sama atau mirip dengan itu, yang benar sudah langsung mengatakan, saya maafkan kamu. Yang salah sudah mengatakan, saya minta maaf. Atau kadang-kadang mereka sambil ngambek mengatakan, ayo minta maaf, gitu kan. Jadi suruh adiknya atau kakaknya minta maaf. Dan adiknya kadang-kadang tidak mau pergi, lalu lapor ke saya, lalu saya datang. Gak boleh, harus minta maaf. Kita harus rangkul. Maka semua itu termasuk dalam hal ini. Artinya jangan sampai anak-anak kita juga buat salah, lalu kita biarkan dia merasa dirinya benar sendiri tanpa ada peringatan-peringatan masalah itu. Yang kedua, jangan sampai kecintaan kepada anak menjadikan anda bakhil, bodoh, dan jadi pengecut. Dari Khawla binti Halim radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar dari rumah sambil menggendong salah satu atau salah seorang cucunya. Maka beliau bersabda, wallahi innakum latubakhiluna wa tujanninuna wa tujahilun wa innakum lamin raihanallah. Wa innakum lamin raihanallah. Demi Allah, sesungguhnya kalian membuat bakhil, membuat pengecut, dan membuat bodoh orang tua, dan sesungguhnya kalian laksana buah raihan yang datang dari Allah. Hadis ini riwayat Ahmad jadi 2 halaman 409. Artinya sebenarnya kalian hai anak-anak, semuanya adalah hiasan bagi orang tua kalian, raihan, buah yang manis, ya. Dan bagus gitu ya, bentuknya bagus, baunya wangi, rasanya manis. Kalian bisa jadi begitu, tapi kalian bisa juga membuat orang tua kalian akhirnya jadi bakhil, membuat mereka jadi pengecut, membuat mereka jadi bodoh, dan itu dosa, ya. Dan itu adalah bagian daripada dosa. Intinya kita tidak boleh, teman-teman sekalian, karena anak kita meminta sesuatu dan itu masuk akal, tapi karena perhitungan kita tidak mau juga kasih kepada dia. Tidak boleh juga anak-anak terlalu berlebihan dalam meminta kepada orang tuanya, sehingga akhirnya orang tuanya menjadi perhitungan dengan dia. Padahal sebenarnya sifat bukhul adalah hal yang negatif. Begitu juga dengan pengecut. Biasanya ada orang tua yang dibuat oleh anak jadi pengecut, atau seseorang orang tua malah menjadi pengecut karena anaknya, terbalik. Ya, mungkin karena anaknya ini selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat dia jadi takut, seperti memukul anak orang lain, mengganggu orang lain, lalu kemudian ributlah antara kedua orang tua, maka orang tuanya jadi pengecut, tidak mau mengakui kesalahannya ataupun tidak mau meminta maaf, ya, kalau misalnya dia dalam keadaan salah. Begitu juga dengan membuat orang tua bodoh, dalam arti kata bodoh di sini melanggar agama. Sudah tahu haram tetap dilanggar, sudah tahu halal tetap dilarang. Maka ini juga terjadi disebabkan karena anak-anak. Nabi SAW mengingatkan agar jangan sampai anak kita menjadi penyebab semua itu terjadi. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim dari Aswad bin Khalaf dan At-Tabarani dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah, bahwa Nabi SAW pernah memegang tangan Hasan, lalu beliau menciumnya, kemudian bersabda, innal walada mabkhala majbana majhala muhzana. Sesungguhnya anak itu bisa membuat orang tuanya bakhil, membuatnya pengecut, membuatnya jadi bodoh, dan membuatnya sedih. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3666. Artinya bisa terjadi itu kalau dia tidak mengatur dan memanage sedemikian rupa. Anak bukan cuma sekedar lahir selesai, dibiarkan, tidak. Tapi dia adalah amanah dan aset amal jariah, bagaimana kita mengemas dia menjadi orang yang baik dan menggembirakan kita. Orang tua yang berhasil, alhamdulillah, sampai tua pun anak-anaknya akan selalu baik dan berbakti dengan dia. Ada beberapa komentar dari ulama tentang masalah makna hadis di atas tadi. Kalau anak-anak bisa membuat orang tuanya bakhil, pengecut, membuat bodoh dan membuatnya sedih. Az-Zamakhsyari berkata, rahimahullah, anak menjatuhkan orang tua kepada sifat bakhil dalam harta benda demi masa depannya. Orang tua menjadi bodoh karena sibuk mengurus anak hingga lalai mencari ilmu. Orang tua menjadi pengecut hingga takut terbunuh, khawatir nanti anaknya terlantar. Dan orang tua dibuat sedih karena berbuat berbagai masalah dan problem yang timbul dari anak. Adapun sabda Nabi SAW, kalian laksana bunga raihan yang datang dari Allah, karena orang tua mencium dan memeluk anak bagaikan mencium buah raihan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Zamakhsyari menafsirkan atau memaknakan hadis ini, yang dimaksud dengan orang tua bisa bakhil adalah orang tua akhirnya tidak mau sedekah,
hanya dengan alasan ini demi masa depan anak saya tabung. Padahal sebenarnya dengan sedekah Allah datangkan lagi rezekinya. Yang dimaksud dengan orang tua bisa menjadi pengecut dikatakan, atau orang tua jadi bodoh karena dia sibuk ngurus anaknya sampai-sampai tidak mau lagi nuntut ilmu. Tapi alhamdulillah ini sudah terjawab di zaman kita sekarang ya. Bapak ibu yang lagi sibuk pun, walaupun dengan anak-anaknya lagi jalan atau ibu-ibu lagi masak, ngurus rumah, maka tetap saja bisa mendengarkan dari media sosial ceramah-ceramah sekarang. Jadi tidak boleh lepas menuntut ilmu, karena kalau tidak jadi bodoh tentang hukum agama. Orang tua juga bisa menjadi pengecut karena khawatir pergi jihad dengan alasan nanti anak-anaknya terbengkalai. Dan para sahabat justru mereka meninggalkan anak-anak dan istri mereka serta harta mereka untuk berjuang di jalan Allah. Karena semua itu kebaikan. Karena semua itu kebaikan. Setiap suami bagi ibu harus fahami itu. Dan setiap orang tua bagi anak-anak harus fahami itu. Kapan orang tuanya atau suaminya sibuk dengan amal-amal kebaikan, maka itu demi kebaikan dia juga. Itu kebaikan dia juga. Saya bilang sama istri saya, satu hal yang paling mahal mungkin yang saya bisa berikan nanti kepada kalian, kamu dan anak-anak, adalah pada saat saya mengajar agama ini. Karena mengajar agama ini, kita mengajarkan kebaikan bagi umat. Insya Allah, Allah ikhlaskan niat, bisa memberikan derajat di surga, kalian juga ikut. Istri tinggal di rumah, anak-anak juga tinggal di rumah, mereka bisa diangkat derajatnya dengan perbuatan ini. Maka jangan justru jadi penghalang suami untuk berbuat kebaikan. Termasuk dalam masalah jihad. Ya. Jangan sampai kena ketakutan nanti bagaimana kalau saya menjanda, bagaimana nanti kalau anak-anak ini tidak ada ayahnya jadi yatim. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia begitu mati syahid di medan perang, maka dia akan bisa menyelamatkan 70 keluarganya, termasuk diantaranya istri sama anak-anak. Maka itu kebaikan, dan itu yang difahami oleh sahabiat Nabi yang mulia, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Bahkan setiap kali Nabi SAW mengumandangkan jihad, Nusaybah paling pertama motivasi suaminya, bangunlah, berjihad dengan Nabi SAW, bawa kami ke surga. Anak-anaknya dibangunkan semua laki-laki, 3-4 orang, bangunlah, jihadlah nak, ya, saling menolonglah untuk pergi ke surga. Dan dia juga ikut jihad, sampai di perang Uhud, kata Nabi SAW, dimanapun ada anak panah Quraisy yang terarahkan ke arahku, aku temukan Nusaybah binti Ka'ab mematahkan dengan pedangnya radhiyallahu anha. Ini sahabiat Nabi perempuan. Jadi orang tua bisa jadi pengecut karena takut terbunuh, khawatir anaknya terlantar atau tidak mau jihad. Dan orang tua bisa dibuat sedih karena banyak problem yang lahir dari anak tersebut. Tentu di sini bila dia tidak mendidiknya dengan cara yang benar. Tapi kalau dari kecil kita sudah didik, Allah larang nak, Rasulullah larang, Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan, gitu kan? Maka insya Allah akan aman dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan obat dari semua itu, baik bakhil, pengecut dan bodoh, adalah berpegang teguh terhadap manhaj Islam, yaitu manhaj Rasulullah SAW atau pendidikan dari Nabi SAW yang telah beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Pendidikan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan secara total. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya saya dalam keadaan susah. Maka beliau mengutus orang kepada salah seorang istri beliau. Lalu istri beliau SAW berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidak ada sesuatu dalam rumahku kecuali air. Lalu beliau mengutus orang kepada istri beliau yang lain, dan dia mengatakan hal yang sama. Dan semua istri beliau mengatakan seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bisa menjamunya, niscaya Allah akan merahmatinya. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum Ansar yang bernama Abu Talha berkata, saya wahai Rasulullah. Maka dia mengajak tamu tersebut ke rumahnya. Dan Abu Talha berkata kepada istrinya, apakah kamu punya makanan? Istrinya menjawab, tidak, kecuali makanan untuk anak-anak. Lalu dia berkata, hiburlah dan tidurkanlah mereka, anak-anak maksudnya. Dan bila tamu kita datang, maka tampakkan bahwa kita punya makanan. Dan bila tamu kita sedang makan, maka bangkitlah ke arah lampu pura-pura ingin membenahinya. Lalu matikanlah lampu itu. Dia pun mengerjakan perintah itu. Maka setelah tamu tersebut makan, Abu Talha bermalam bersama istrinya tidur sambil menahan lapar. Lalu di pagi hari dia datang kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, sungguh Allah kagum atau tertawa terhadap tindakan fulan dan fulana. Maksudnya Abu Talha dengan istrinya. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hasyr, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin atas diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan masalah itu.
Di sini teman-teman sekalian dimaksud dengan statement atau hadis ini yang diangkat oleh penulis karena dikatakan obat untuk menghilangkan bakhil, pengecut, bodoh adalah berpegang pada manhaj Islam. Artinya mendidik diri, keluarga, istri dan anak untuk terbiasa melakukan pendidikan-pendidikan agama Islam. Terkadang kita harus kelaparan untuk orang lain, seperti kisah Abu Talha dan istrinya. Nabi SAW kedatangan seseorang dari Muhajirin baru datang dari Mekah. Miskin sekali, enggak ada makanan. Lalu Nabi SAW bilang, suruh satu orang temani ke rumahnya. Istri Nabi SAW ada 9. Didatangi setiap rumah istri Nabi mengatakan tidak ada di rumah kecuali air. Enggak ada makanan yang bisa dihidangkan buat orang itu. Lalu kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu orang ini, maka dia akan dapat rahmatnya Allah. Abu Talha mengatakan, baiklah, saya Rasulullah. Pada Abu Talha juga miskin. Sekarang pendidikan yang penting buat anak-anak dan istri adalah bagaimana bisa bersedekah walaupun dalam keadaan susah. Maka dia pun datang mengatakan pada istrinya, apakah ada makanan? Istrinya bilang, tidak ada kecuali makanan anak-anak. Anak-anak juga belum makan. Kata dia, enggak apa-apa. Kamu hibur anak-anak sampai mereka tertidur. Jangan dikasih makanan malam ini. Kalau ada tamu datang, hidangkan makanan tersebut. Dan nanti kalau tamu lagi mau makan, padamkan lampu. Ya, kesannya kita mau tidur. Jadi biar dia tidak malu, dia makan sendiri. Di ruang tamu, biar dia makan atau di kamarnya. Maka datanglah tamu dan Abu Talha lakukan hal tersebut. Lalu Abu Talha dan istri juga anaknya, yang dia ingin didik anaknya dan istrinya agar hilang dari sifat bakhil dan terbiasa untuk berbagi dengan orang sesuai dengan apa yang diperintahkan agama, maka Allah pun menurunkan firman-Nya surah Al-Hasyr ayat 9 untuk kisah Abu Talha tadi, untuk melatih dan mendidik keluarganya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, qad ajiballahu min sani'ikuma bidhaifikum al-laila. Ketahuilah Allah sangat kagum terhadap sikap kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam. Kata beliau, inilah obat penyakit bakhil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka sebaiknya kita harus meniru dan mengikuti jejak mereka, karena mereka adalah sebaik-baik panutan dalam pendidikan yang benar. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu berkata, pernah suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan karena itu, ketika itu saya sedang memiliki harta yang sangat banyak. Maka saya berkata, hari ini aku akan mampu mengungguli Abu Bakar. Karena setelah ini selalu kalau Nabi SAW bilang sedekah, Abu Bakar selalu datang dengan duluan. Selalu ada di hadapan Nabi SAW duluan sebelum orang-orang lain. Umar bilang, hari ini saya ingin bersaing dengan Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar menjawab, aku tinggalkan untuk keluargaku semisalnya. Artinya Umar bersedekah setengah. Dia punya 1 miliar, 500 juta dikasih, 500 juta disedekah, disimpan untuk keluarganya. Lalu Abu Bakar datang dan membawa seluruh kekayaan, semua kekayaannya. Maka beliau bersabda kepada Abu Bakar, Nabi SAW bersabda, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dia menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka saya pun berkata, kata Umar, saya tidak akan bisa mengunggulimu selamanya. Maksudnya kepada Abu Bakar. Hadis Sahih riwayat Tirmidzi di nomor 3675. Artinya untuk menghilangkan sifat bakhil, perhitungan, takut anak-anak terlantar di masa depan, akhirnya menabung untuk pendidikannya misalnya, sehingga akhirnya tidak ada sedekah sama sekali. Beda kalau kita nabung buat anak-anak, ada juga uang untuk kebutuhan kita di rumah, ada juga untuk sedekah, itu berbeda, gak ada masalah. Tapi ada banyak orang, sebagaimana tadi dikatakan anak-anak bisa menjadi penyebab bakhil, itu sama sekali gak mau keluarkan untuk siapapun, termasuk untuk kerabatnya. Ini untuk masa depan anak, itu masa depan anak, selalu ditabung sehingga tidak ada sama sekali sedekahnya. Maka ini keliru, harus dilawan dan harus dilatih diri untuk terbiasa sedekah. Diangkat oleh penulis riwayat ini tadi, bagaimana Abu Bakar pada saat ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, anak istrimu, dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Sebenarnya Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian, tidak mengeluarkan seluruh hartanya ya. Maksudnya harta yang dia miliki hari itu, karena rumahnya masih ada, kebunnya masih ada, untanya masih ada. Tapi uang yang dia miliki pada saat itu berapa, itu yang disedekahkan sama dia. Jadi kalau misal Bapak Ibu lagi jalan, di jalan ada di kantong kita uang 1 juta. Di ATM ada 100 juta, tapi di kantong kita ada 1 juta dan kita temu orang miskin, dia butuh sekali bantuan, kita kasih semua di kantong kita. Maka seperti itu sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan berarti semua aset kita jual untuk kasih ke orang miskin sehingga ini kita terbalik dari kaya menjadi miskin, gitu kan? Enggak. Tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik, yang apa yang kita punya yang terbaik kita berikan. Makin besar yang kita keluarkan jalan Allah, maka makin besar balasannya yang datang. Dikatakan, pernahkah Anda melihat perlombaan dalam kedermawanan, cinta, sedekah dan lebih mengutamakan orang lain semacam ini?
Maka dari itu ajarilah anak-anakmu hal tersebut dan janganlah menjadikan cintamu kepada anak-anakmu mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada kisah tentang seorang sahabat yang mulia, namanya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Sahabat ini punya anak kalau saya tidak salah namanya Qais, ya. Ini terkenal sekali, saat ini sangat dermawan. Dan rupanya dia sudah mengetahui kedermawanan akan menjadi penyebab kekayaan. Jadi dia selalu jadikan itu sebagai pegangannya. Pokoknya sedekah pangkal kaya. Selalu begitu. Maka yang dia lakukan, setiap hari hasil kebunnya pasti ada yang disedekahkan. Ada yang dipakai juga buat keluarganya. Setiap hari dari perdagangannya selalu aja disedekahkan. Dan saking dia lihat hasilnya luar biasa bagaimana Allah SWT datangkan balasan dari sedekahnya. Sampai dia bilang sama istrinya, sama anaknya, terutama anaknya nih, ya, yang dia Qais tadi, dia katakan, apapun dari harta ayah silakan kamu sedekahkan. Nah. Maka setiap hari anak sama ayah ini berlumba-lumba untuk menghabiskan harta mereka sedekah. Setiap hari di atas rumahnya selalu saja ada satu pegawainya berteriak, siapa yang butuh makanan pangan hari ini silakan ambil, gandum, keju, susu, madu, kurma, ambil, ambil semuanya. Perhatu waktu mereka punya, si ayah mendapatkan keuntungan sangat banyak. Jadi karena sedekahnya ini, usahanya makin maju. Bahkan sebagian athar disebutkan, karena rutinnya bersedekah Sa'ad radhiyallahu anhu sampai kebun kurmanya berbuah sepanjang tahun. Ya. Sepanjang tahun berbuah. Orang lain setahun sekali dia enggak, sepanjang tahun dia berbuah terus. Karena dia suka sedekah. Satu waktu, ayahnya menemukan banyak sekali harta. Dari keuntungan, ada sekian ratus dirham, 800 dirham kalau saya tidak salah dalam kisahnya dikatakan. Lalu dia duduk bicara sama anaknya. Jadi dia latih anaknya untuk menghilangkan sifat bakhil. Ini uang kita apakan nih? Harus segera kita keluarkan, tidak boleh tinggal di rumah. Sedekah, biar Allah datangkan lebih banyak lagi. Anaknya bilang, kita utangkan orang saja ayah. Tapi setelah mereka utang, pada saat waktu jatuh tempo bayar, kita maafkan. Kata ayahnya, baiklah, diiklankanlah. Siapa yang mau utang hari ini silakan. Datang orang-orang. Ya begitu kisahnya. Utanglah. Utang orang-orang. Ada yang ambil 200 dirham, ada yang 300 dirham. Utang sampai habis. Begitu habis, jatuh tempo. Setiap kali orang yang datang utang ini mau bayar, jatuh tempo, mereka mengatakan, kami tidak mengambil lagi apa yang sudah kami keluarkan. Ayah dan anak sepakat begitu. Tapi subhanallah, dengan rutinnya bersedekah, maka Allah bukakan rezeki. Saya tidak ingat apakah saya pernah cerita atau tidak, tapi saya coba ingatkan kembali. Saya pernah mendatangi salah satu kota di Indonesia. Kebetulan di situ ada ipar saya. Kakak saya menikah dengan seseorang. Kakak saya perempuan nikah sama laki-laki. Laki-laki dari daerah itu. Dan dia punya adik di daerah itu. Saya pernah datang. Atau kakaknya kalau gak salah. Jadi ipar kakak saya. Jadi termasuk ipar saya juga lah. Saya datang ke sana. Kemudian saya ceramah waktu saat itu. Selesai ceramah malam. Saya ngobrol-ngobrol habis selesai ceramah jam 10, jam 11 malam. Pas sudah mau istirahat malam, tiba-tiba di belakang rumahnya suara seng bunyi besar sekali seperti suara batu gitu kan. Saya pun kaget. Dia tertawa. Dia bilang itu suara mangga mateng jatuh. Dia bilang gitu. Dan ini daerahnya daerah Ternate sebenarnya, di daerah Maluku sana. Dia bilang orang sini mengatakan ini mangga madu. Nah, kalau kita di Jakarta mangga mana lagi ya. Biasanya kalau mateng dipotong ada kayak titik-titik madunya manis. Ini manis sekali. Mau coba? Ya boleh. Saya duduk makan bersama-sama dia. Memang Masya Allah buah itu besar, manis sekali. Saya makan bersama, saya mungkin belum pernah temukan mangga yang saya makan semanis itu gitu. Setelah selesai makan, saya istirahat. Besok pagi habis sholat subuh saya bilang sama dia, bisa enggak saya lihat pohon mangganya? Oh ya silakan. Saya pergi ke belakang. Pohon mangga itu subhanallah tidak tinggi. Mungkin maksimal 3 meter lah ya. Ada kan pohon mangga kadang-kadang lebih besar. Ya cuma 3 meter. Juga tidak terlalu besar. Tapi buahnya itu banyak dan saking banyaknya sampai mau nyentuh paving block di tanah di lantai. Banyak sekali buah ini. Pohonnya setengahnya ada di dalam rumah dia, setengahnya menjungkal lagi keluar. Gitu. Terus saya tanya, Masya Allah, saya bilang buahnya begitu banyak. Dia bilang iya, pohon ini bahkan berbuah sepanjang tahun. Jadi tidak pernah kurang. Pohon mangga ini tidak pernah berkurang buahnya. Saya sempat tanya, ya, karena dia orang muslim insya Allah yang baik, tapi pemahaman agama bukan seorang alim yang faham secara teori. Maka saya faham betul teori itu apa yang dia bahasakan. Dia sempat mengatakan, terus saya tanya, Masya Allah buah ini banyak begini, kalau dipetik bukannya habis? Dia bilang enggak, berbuah sepanjang tahun. Saya tidak pernah larang orang ambil.
bahasa dia, saya tidak pernah larang orang ambil. Secara teori agama saya sangat paham. Justru karena dia sedekahkan itu, buahnya gak pernah berhenti sepanjang tahun. Jadi yang menjungkai keluar itu, orang anak-anak sekolah lewat diambil, ada mungkin pedagang lewat diambil, dia jual mangga itu, ada orang ambil buat dirinya, gak pernah dilarang sama dia. Subhanallah, gara-gara itu sepanjang tahun pohon mangganya berbuah. Bukan seperti sebagian orang, saya gak singgung ya, baru dua mangga bungkus plastik, bahkan sampai pada tingkat anaknya saja gak boleh sentuh. Jangan sentuh ya, itu mangganya ibu, itu mangganya ayah. Bakhil, bagaimana mau berbuah? Tahun depan iya kalau berbuah, kalau enggak sudah. Maka seringnya orang berberi ini bagus, berbagi, dan ini mendidik anak dalam masalah itu bagus. Teman-teman yang ajak anaknya ke masjid, biasakan kasih duit, masukkan ke kotak amal, latih mereka. Anak-anak saya sudah terbiasa masuk masjid sama saya, walaupun masih kecil, 4 tahun, 5 tahun, saya sudah kasih sekali masukkan kotak amal. Ini pahala ya, Allah suka. Mereka kalau masuk masjid, sudah sholat, datang ke saya, kemudian tunjuk kotak amal itu. Mereka sudah tahu kalau habis sholat jangan ajak ngomong ya, saya lagi berzikir, saya ingatkan, berarti lagi berzikir ya, jangan diajak ngomong. Habis itu mereka tunjuk kotak amal, saya kasih duit, mereka masukkan. Hampir rutin selalu begitu. Paling tidak mereka sudah tahu masuk masjid ada kotak amal, nyumbang, sedekah. Itu bagus ya, melatih mereka dalam pendidikan yang positif gitu. Nah, kadang-kadang kalau mereka sholat, maka saya kasih sebuah support ya. Kalau habis sholat bagus, jempol saya temukan sama jempolnya dia. Anak-anak kalau habis sholat dan dia tidak ganggu, tidak main-main sama temannya, datang kasih jempolnya, nah, saya bilang bagus. Tapi kalau dia sempat main sama teman-temannya di belakang, dia mau kasih jempol, saya bilang enggak bisa. Enggak ada jempol, karena tadi main-main lagi sholat. Kadang-kadang support kecil, tapi Masya Allah pengaruhnya besar kepada pendidikan anak-anak itu. Baik, yang ketiga, sabar terhadap cobaan dari anak. Sabar terhadap cobaan anak memiliki berbagai macam bentuk, antara lain sabar atas cobaan ketika anak sakit. Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u yanziru bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi min khathiyah." Tidaklah musibah terus menimpa seorang mukmin laki-laki dan mukminah perempuan pada dirinya, sakitkah, gangguan orang, anaknya, atau harta bendanya, ditipu orang, hingga dia bertemu Allah dalam kondisi tidak memiliki kesalahan sama sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2401 dengan sanad sahih. Artinya seorang mukmin kalau diuji oleh Allah SWT di hartanya, bangkrut, tipu orang, anak-anaknya sakit, sehingga sakit tersebut misalnya harus dirawat sekian lama, semua itu akan jadi pembersihan dosa-dosanya. Juga Imam Malik meriwayatkan, "Wa ma yazalul mu'minu yudaru fi waladihi wa hammatihi hatta yalqa Allah wa laysat lahu khathiyah." Tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah pada anaknya dan sanak kerabatnya hingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak tersisa baginya kesalahan sama sekali. Jadi ternyata kesabaran terhadap anak-anak yang sakit, lalu kita merawatnya ya, harta yang ditipu orang, pasangan hidup yang mungkin masih belum faham agama dan kita butuh mendakwahinya, kecuali menjadi penyebab bersihnya semua dosa-dosa. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Muhammad bin Khalid As-Sulami, dari bapaknya, dari kakeknya, salah seorang sahabat Nabi alaihissalam, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun falam yablughha ibtalahu Allah fi jasadi au fi malihi au fi waladi.'" Kata Nabi SAW, sesungguhnya apabila seorang hamba telah ditakdirkan oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan kedudukan tinggi, sementara dia tidak sampai pada kedudukan itu dengan amalnya, maka Allah akan menimpakan musibah pada jasadnya, harta bendanya, dan anaknya. Ya, kata para ulama hadis, tidak ada orang yang diuji oleh Allah SWT di dunia, misalnya tiba-tiba dia diganggu orang, dia ditipu orang, anaknya jadi nakal, apalah tiba-tiba. Kemudian dia coba perbaiki, dengan izin Allah SWT dia beristighfar, dia bertaubat, dia menasihatin, dia meluruskan, mencari haknya, memaafkan kalau orang sudah minta maaf. Misal kecuali Allah SWT akan berikan dia jalan keluar di dunia dan Allah akan tinggikan derajatnya. Mungkin tadinya rumahnya biasa pindah jadi rumah lebih bagus, mungkin mobilnya biasa jadi mobil lebih bagus. Tidak ada orang yang diuji sama Allah lalu dia bersabar sampai ujung kecuali Allah berikan nikmat besar di dunia. Di akhirat ada derajat di surga, enggak bisa didapat kecuali dengan cobaan itu. Maka Allah datangkan cobaan tadi justru untuk membuat dia ya,
bisa mendapat derajat tadi, baik di dirinya, di keluarganya, dan yang atau hartanya. Dalam riwayat yang ditambahkan kemudian Allah memberinya kesabaran hingga dia sampai pada derajat yang telah ditakdirkan baginya oleh Allah. Ini kalau sifatnya penyakit ya. Yang kedua, sabar menghadapi kematian anak. Ini juga punya keutamaan tersendiri ya. Kalau tadi sakit itu cukup untuk membersihkan dosa. Kalau ini bisa menjadi penyebab masuk ke surga bagi orang-orang, orang tua yang anaknya meninggal, apalagi meninggal sebelum balig. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 80-81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhikahuma tughyana wa kufra fa'aradna yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrab rahma. Adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin dan kami khawatir bahwa dia akan membawa kedua orang tuanya itu pada kesesatan dan kekafiran, dan kami kehendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka berdua dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Ini tentu kisah tentang Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Kan waktu Nabi Musa bilang, saya adalah hamba Allah yang paling pintar di muka bumi. Memang tidak ada, menurut beliau, beliau bukan sombong, dan menurut beliau pada saat itu beliau Nabi. Maka Jibril datang mengatakan, hai Musa, ada orang lebih pintar daripada kamu. Pergilah cari dia, dicarilah Nabi Khidir itu. Disebutkan ciri-cirinya, diantaranya Nabi Musa disuruh bawa bejana, ada ikan. Kalau ikan itu jalan di pesisir pantai, kalau ikan itu loncat di dalam air, berarti di situ tempatnya orang itu. Nabi Musa alaihissalam jalan berhari-hari, taruh itu di ikan di dekat pinggir laut, tetap aja ikannya ada. Sampai tiba satu tempat di malam hari, ikan itu rupanya keluar dari tempatnya, lalu Nabi Musa alaihissalam mengetahui ternyata itu tempatnya. Tentu dengan kisah yang cukup panjang ya, saya ringkaskan saja. Ketemulah dengan Khidir. Maka dia mengatakan, maukah kau, Musa berkata kepada Khidir, maukah kau ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan padamu? Kata Khidir, boleh, tapi syaratnya tidak boleh kau tanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan. Mau jadi murid ke boleh, tapi dengan syarat, jangan tanya apa yang aku lakukan sampai aku yang jelaskan sendiri. Kata Musa, baiklah, saya setuju syarat itu. Baru jalan naik kapal. Begitu naik kapal, Nabi Khidir bolong-bolongin kapalnya orang. Kata Musa alaihissalam, kenapa kau bolongin kapalnya orang? Enggak ada salahnya pemilik kapal ini. Maka kata Nabi Khidir, kan sudah saya bilang, syaratnya belajar dengan saya tidak boleh nanya sampai saya jelaskan. Kata Musa, baiklah, saya mohon maaf. Turun dari kapal, baru jalan sedikit, masuk satu perkampungan, Nabi Khidir lihat anak kecil ditangkap, dibunuh sama Nabi Khidir. Bunuh anak kecil. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, kenapa kau bunuh anak kecil, apa dosanya? Kata Nabi Khidir, kan sudah saya sampaikan syaratnya. Kalau mau belajar sama saya, jangan nanya sampai saya jelaskan. Dia bilang, baiklah, ini terakhir. Kalau saya buat masalah lagi, kita berhenti. Nggak ada lagi belajar. Rupanya mereka jalan lagi satu tempat, satu negeri. Mereka mau bertamu, mau nginap Khidir dan Musa alaihissalam. Tapi penduduk negeri itu tidak mau terima mereka karena dianggap orang asing. Zaman dulu ada benteng-benteng, pintu gerbang ditutup kalau malam. Tamu-tamu disuruh keluar semua. Nginap di mana terserah. Tidak boleh datang, tidak boleh nginap dalam benteng mereka gitu. Maka waktu itu Khidir alaihissalam melewati sebuah tempat, ada tembok mau rubuh, tembok besar, rumah orang. Maka Khidir alaihissalam menyentuhnya ya, atau memperbaikinya sehingga baguslah. Musa alaihissalam kasih masukan, hai Khidir, tembok ini hampir rubuh dan masyarakat sini rupanya menjadikan itu sebagai beban bagi mereka. Mereka belum bisa, belum ada yang bisa memperbaiki karena yang punya anak yatim dan mereka tidak bisa bayar. Kalau mau, jadikan saja ini sebagai alasan supaya kita bisa nginap, kita kan sudah buat baik. Kata Khidir, sudah saya bilang, jangan tanggapi apa yang saya buat sampai saya yang jelaskan. Sekarang saya jelaskan sama kamu, tapi kita pisah ya. Yang pertama, saya bolongin kapal-kapal itu karena di sekitar itu ada raja yang suka mengambil kapal-kapal nelayan kalau masih bagus. Maka dengan saya bolongin sedikit, Allah berikan wahyu kepada saya, dia lihat cacat, dia nggak mau ambil kapal itu. Nanti nelayan tinggal tempel saja itu. Kalau anak kecil yang saya bunuh, ini saksi bahasan kita dalam ayat tadi Al-Kahfi ini, itu karena dia sangat durhaka sama kedua orang tuanya dan dia belum balik. Maka saya disuruh oleh Allah bunuh anak itu karena saya utusan Allah, saya tidak berdosa. Itu perintah Allah. Anak ini juga mati belum balik, maka juga bisa selamat. Orang tuanya sangat baik dan tujuannya agar Allah menggantikan untuk mereka anak yang lebih baik. Dan terbukti benar, setelah anak itu dibunuh oleh Nabi Khidir, Allah SWT buat ibunya anak itu hamil dan melahirkan anak yang soleh ya. Artinya bisa saja anak itu pada saat Allah SWT ambil, ada kebaikannya. Ada juga anak-anak mungkin subhanallah, kita orang tua diuji sama Allah, kena penyakit.
Dan penyakit itu tidak sembuh-sembuh misalnya. Sekian tahun dia sakit misalnya. Autis lah atau yang sejenisnya misalnya. Na'udzubillah kena penyakit ini misalnya. Maka ketahuilah kalau dia tidak begitu mungkin dia lebih bermasalah. Kalau dia normal mungkin dia buat masalah. Maka Allah SWT berikan kita ujian di situ untuk memberikan derajat tinggi di surga. Dan anak ini terbaik untuk dia seperti itu keadaannya. Dan yang ketiga, aku memperbaiki tembok, kata Khidir. Itu karena ada harta anak yatim yang ditaruh oleh ayah mereka di bawah tembok itu. Aku perbaiki bukan untuk minta nginap di situ. Karena Allah sudah lindungi kita, kita nginap dimanapun tidak ada masalah. Tapi kalau tembok itu rubuh sekarang, orang-orang lihat ada harta mereka akan ambil. Allah, saya perbaiki, Allah perintahkan. Nanti akan rubuh di saatnya anak-anak itu sudah dewasa dan mereka akan ambil hak mereka. Tapi saksi bahasan kita tadi masalah anak yang dibunuh itu, yang disebutkan oleh penulis di halaman 82 di Al-Kahfi 80-81. Kata beliau tentang ayat tadi di atas, Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, kecintaan kedua orang tua kepada anaknya dapat membuat mereka mengikuti anak dalam kekufuran. Qatadah juga mengatakan ketika anak terlahir, kedua orang tua bergembira, dan ketika anak terbunuh mereka sedih. Sehingga bila anak tersebut dalam ayat di atas tetap hidup, maka akan menjadi sumber kehancuran bagi orang tua. Hendaknya kedua orang tua bersabar dan menerima ketentuan takdir Allah, karena keputusan Allah pada seorang mukmin dalam hal yang tidak menyenangkan bisa jadi lebih baik daripada apa yang menyenangkan hatinya. Jadi kalau anak kita meninggal itu lebih baik, Allah sudah tahu, berarti memang sudah sampai seperti itu ajalnya. Bisa saja kalau dia hidup malah bermasalah, dia sakit, mungkin lebih baik daripada dia sembuh. Karena kalau dia sembuh malah dia buat masalah dan seterusnya. Abu Musa radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza mata waladul abdi qala Allah li malaikati, qabadtum walada abdi fayaquluna na'am, fayaqul qabadtum thamarata fuadi fayaquluna na'am, fayaqulu madza qala abdi hamadaka wastarja'ak, fayaqulu ta'ala ibnu li abdi baitan fil janna wasammu baital hamd." Jika putra seorang hamba meninggal dunia, kalau anak-anak kita meninggal, ya, Allah berfirman kepada para malaikatnya, kalian telah mengambil putra hambaku. Mereka menjawab, ya. Allah berfirman, kalian telah mengambil buah hati hambaku. Maka para malaikat mengatakan, ya. Allah berfirman, apa yang diucapkan oleh hambaku pada saat kematian anaknya? Mereka berkata, ia memujimu dan beristirja. Tahu istirja ya? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Maka Allah berfirman khusus untuk orang tua yang sabar dengan matinya anaknya, bangunkanlah bagi hambaku ini, orang tuanya, rumah di surga dan berilah nama dengan nama Baitil Hamd atau istana ya syukur atau bermuji Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1021. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW masuk rumah dan bertemu dengan anaknya Ibrahim, maka beliau merasa sedih hingga kedua matanya berlinang air mata. Maka Abdurrahman ibn Auf berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka beliau mengatakan, wahai ibn Auf, ini adalah rahmat. Kemudian beliau bersabda, innal aina tadma wal kalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna li firaqika ya ibrahimu la mahzunun. Sesungguhnya air mata mengalir, hati bisa bersedih karena Ibrahim meninggal pada saat itu, anak Nabi laki-laki yang terakhir meninggal, karena anak Nabi laki-laki tiga. Ada Qasim, ada Abdullah meninggal masih kecil. Ibrahim lahir, Nabi berharap bisa tumbuh besar, tapi juga meninggal. Takdir Allah SWT membuat mati. Maka kata Nabi SAW, sungguh air mata bisa mengalir, hati bisa bersedih, dan kami tidak mengucapkan, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali yang sesuai yang membuat Tuhan kami, dan kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat Tuhan kami ridho. Artinya lisan kami tidak akan berkeluh kesah. Dan sungguhnya, wahai Ibrahim, kami sedih berpisah denganmu. Nah ini batas maksimal yang dilakukan orang tua kalau anaknya meninggal. Dia boleh tetesin air mata, tapi enggak boleh ucapkan kalimat-kalimat yang tidak benar. Apalagi memungkiri takdirnya Allah. Ingat, kematian adalah pindah alam kepada alam yang kekal. Di dunia kita sebentar, pindah alam. Jadi tidak hilang anak kita, enggak hilang suami, enggak hilang istri, enggak hilang orang tua. Mereka hanya pindah alam, mendahului kita saja ke sana. Tiketnya yang penting sama, itu yang penting. Iman dan amal soleh, kita akan ketemu selamanya di sana. Ibnu Hajar al-Asqalani memberi komentar terhadap hadis di atas dengan berkata, Ibnu Battal dan yang lainnya berkata bahwa hadis di atas menjelaskan tangisan yang mubah dan sedih diperbolehkan, yaitu dengan linangan air mata dan kesedihan hati tanpa dibarengi dengan perasaan tidak terima dan benci terhadap putusan Allah. Demikian itu makna yang paling jelas dalam hadis tersebut.
Dalam hadis itu atau di atas juga terdapat anjuran untuk mencium dan memeluk anak, menyusui bayi, menjenguk anak kecil yang sedang sakit, menghadiri orang yang sedang menghadapi sakaratil maut, menyayangi anak kecil dan keluarga, dan boleh mengabarkan kesedihan walaupun jika bisa menyembunyikannya itu lebih baik. Dan dari hadis di atas juga bisa diambil kesimpulan bahwa ucapan Rasulullah SAW ditujukan kepada orang lain. Karena ketika beliau berbicara dengan anaknya mengucap wahai Ibrahim, anak tersebut belum faham pembicaraan karena dua hal. Dia masih sangat kecil dan dia sedang menghadapi sakaratil maut. Tapi yang diinginkan beliau adalah semua orang yang hadir. Sebagai isyarat tangisan tersebut tidak termasuk dengan tangisan yang dilarang. Kan kita dilarang teman-teman sekalian menangis yang niyaha ya. Niyaha itu kayak nangis-nangis yang mukul badan, tarik rambut, robek baju, itu gak boleh, meratap. Tapi kalau kita hanya sekedar ya menangis sedih karena memang meninggalnya anak itu, ya karena memang itu sunnatullah meneteskan air mata, maka dibolehkan. Ya. Tapi di sini kita disuruh sabar dengan meninggalnya anak. Beberapa hadis yang lain juga di sini disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yablughul hintha illa adkharahullahu al-jannata bi fadli rahmati iyyahum." Tidak ada seorang muslim ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum mencapai umur balig, melainkan anak itu akan memasukkannya ke dalam surga karena limpahan rahmat Allah kepada mereka. Kalau ada orang meninggal anaknya masih bayi atau masih kecil belum balig, tiga orang dijamin baginya surga. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi la tamassuhun nar illa tahillatal qasam." Tidaklah seseorang dari kaum muslimin ditinggal mati oleh tiga orang anaknya melainkan dia tidak akan terkena neraka kecuali hanya ya lewat saja. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya di nomor 6164. Artinya kalau dia masih punya dosa hanya dimasukkan sebentar lalu dikeluarkan, dia akan masuk surga karena anak-anaknya. Selama dia muslim ya, kalau orang tuanya kafir enggak bisa. Juga hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yamutu li ahadikunna thalathatu minal waladi fatahtasibuhum illa dakhalatil jannah wathnani." Ini maaf saya baca dulu ya karena tinggal satu lembar saja di pasal satu ini, saya selesaikan dulu. "Tidaklah salah seorang di antara kalian tiga anaknya meninggal kecuali tidaklah seseorang di antara kalian meninggal anaknya tiga." Ini waktu Nabi SAW ceramah di depan para ibu-ibu di Madinah ya. Kemudian dia mengharapkan pahala atas kematian anaknya kecuali dia akan masuk surga. Dan seorang perempuan mengatakan bagaimana dengan dua, kata Nabi SAW dua juga. Ya. Juga ada sahabat Nabi yang mengatakan, andai saja Nabi mengatakan atau ada yang tanya satu, maka Nabi pun akan mengatakan satu. Intinya kalau ada anak yang meninggal sebelum balik, jangan bersedih berlebihan, tapi yakinlah mereka adalah aset amal jariah untuk masuk ke dalam surga. Dan mereka hanya pindah alam, kita pasti akan ketemu ke sana. Rukun iman kita yang kelima, iman tentang hari kiamat. Ada hari kebangkitan, ada kehidupan akhirat yang abadi. Dan ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, ada orang yang meninggal masih bayi, ada orang meninggal sudah tua. Dan ada orang meninggal di antaranya. Ya intinya kalau yang meninggal bayi atau sudah sangat tua, bayi 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun sebelum balik, dan orang tua nenek-nenek 100 tahun, 120 tahun, kakek-kakek, kecuali akan dibangkitkan oleh Allah dengan umur 33 tahun. Tidak lebih sehari, tidak kurang sehari. Ketemu tetap di surga dan dia sudah dewasa kalau anak-anak. Oleh orang tua dia akan sangat muda. Dan begitulah umur ahli surga. Allah juga akan memberi penghargaan kepada seorang mukmin berupa pertemuan di surga dengan anak cucunya. Sebagaimana Allah berfirman selama sama-sama beriman. Surah At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatun biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalin min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang telah diusahakan. Jadi kalau misalnya anaknya meninggal sebelum balig, ayah ibunya orang soleh dan solehah, tingkatnya tinggi sekali. Anaknya belum pernah beramal, tapi masuk surga karena orang anak muslim. Tapi Allah tinggikan masuk bersama dengan orang tuanya karena Allah menghormati dan memberikan penghargaan itu. Sebagai penutup ada dua buah hadis diangkat di sini oleh penulis ya, dengan beberapa tanggapan ulama saja.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak kecil, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah untuk anak ini, karena aku telah mengubur 3 anak selain dia." Maka beliau bersabda kepada wanita tersebut, "Engkau telah memasang tirai yang kuat dari api neraka. Dia akan memanggil di pintu surga, lalu di antara mereka yang bertemu dengan orang tuanya memegang baju orang tuanya dan tidak dilepaskan hingga memasukkan ke dalam surga." Hadis ini sahih riwayat Muslim nomor 2635. Jadi ada satu ibu datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak saya doakan supaya panjang umur, karena saya punya 3 anak selain dia mati semua, saya kubur." Kata Nabi SAW, 3 anakmu yang mati itu menjadi tirai paling kuat untukmu selamat dari api neraka, nanti mereka pasti masukkan kamu dalam surga, dan ketiga-tiga itu akan memegang badanmu hari kiamat sampai kau dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Abu Hurairah juga berkata, ada seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu bertemu denganmu di suatu majlis. Maka berilah janji untuk kami suatu hari agar kami bisa bertanya tentang agama." Ada seorang ibu datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, waktu anda buat laki-laki ada, waktu buat perempuan bisa enggak untuk kami khusus?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Baiklah, pertemuan kita di rumahnya Fulan. Maka di rumah Fulan silakan kumpul, saya akan buat pengajian nanti," kata Nabi. Pada saat beliau datang, beliau mengatakan, ma minkum ra'atun yamutu laha thalathun minal waladi fatahtasibuhum illa dakhalatil jannah. Qalatil mar'a wa thnani, qala wa thnan. Tidaklah salah seorang wanita di antara kalian 3 anaknya meninggal dunia, lalu dia berharap pahala atas kesabaran dalam menghadapi kematian tersebut, kecuali dia pasti masuk surga. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau yang meninggal 2 anak saja? Kata Nabi SAW, 2 anak juga. Dalam bab ini akan kami sampaikan, kata beliau, sebuah kisah seorang wanita salihah yang mulia sebagai contoh dan teladan bagi semua wanita muslimah. Istri yang salihah setia mendampingi dan membantu sang suami dalam mentaati Allah, meninggalkan beban serta berusaha membuat gembira dan senang sang suami. Dan kisah ini menunjukkan keberhasilan pendidikan kaum wanita pada zaman dulu. Dari Anas bin Malik, beliau berkata radhiyallahu anhu, bahwa telah meninggal putra Abu Talha sementara Abu Talha sedang pergi. Ketika istrinya melihat anaknya telah meninggal dunia, maka dia berdandan dan anaknya disisikan di pojok rumah. Jadi Abu Talha nikah dengan seorang perempuan, perempuan ini janda punya anak, tapi Abu Talha ini tidak punya anak. Begitu dia nikah sama perempuannya, Allah kasih anak laki-laki. Baru lahir, Abu Talha gembira, tapi sakit keras anak laki-laki itu. Lalu kemudian perempuan ini, atau dikenal dengan Ummu Sulaim ya, radhiyallahu anha, terkenal sekali dengan kesolehannya. Lalu dia lihat anaknya mati, dia tahu Abu Talha ini sedih nanti. Maka dia dandan, yang belum pernah dandan seperti itu sebelumnya, lalu beberapa anak yang lain disisikan di pojok, lalu kemudian dia masak dengan masakan yang sangat bagus. Kemudian ditanyalah waktu suaminya pulang, "Bagaimana kabarnya anak kita yang kecil?" Lalu kata perempuan ini, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, "Dia lebih tenang dari sebelumnya." Lalu kemudian mulailah Ummu Sulaim melayani makanan suaminya. Dikasihlah makanan kesukaannya sampai kenyang. Lalu dengan dandanan yang luar biasa, kata Anas bin Malik, anaknya meriwayatkan, "Ibuku dandan cantik, belum pernah secantik itu sebelumnya." Sehingga suaminya tergoda. Lalu biologislah dia, sampai puas suaminya, sudah kenyang makannya, sudah terpenuhi biologis, lalu dia mengatakan, "Wahai suamiku, kira-kira menurut kamu, ya, kalau ada orang nitipkan barang kepada kita, lalu kemudian dia minta kembali, kita kembalikan atau tidak?" Kata Abu Talha, "Tentu saja, amanahnya orang." Maka kata dia, "Kalau begitu berharaplah pahala di sisi Allah, karena amanah Allah anakmu sudah diambil olehnya, pemiliknya sudah ambil." Maka Abu Talha sempat marah mengatakan, "Kenapa kau biarkan aku makan sampai kenyang? Kenapa kau biarkan aku menikmati tubuhmu sementara anak kita meninggal?" Dia bilang, "Itu usaha saya untuk menghiburmu." Maka Abu Talha membawa istrinya menghadap kepada Nabi SAW lalu menceritakan. Nabi SAW lalu tersenyum lalu mengatakan, "Apakah kalian sempat biologis?" Kata mereka, "Iya." Kata Nabi SAW, "Semoga Allah berkahi." Dan betul Allah berkahi, akhirnya lahirlah, hamillah Ummu Sulaim, dan lahirlah anak lain tahun depannya, ya. Dan kata Anas bin Malik, Nabi SAW mendoakan keberkahan sampai anak itu, adiknya Anas bin Malik yang bayi lahir, besar, menikah dan memiliki banyak keturunan. Sampai dicatatkan dalam sejarah, anak itu memiliki 100 keturunan. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan kepada mereka keberkahan karena sabarnya. 100 keturunan maksudnya semua anak cucunya. Jangan salah paham. Maksudnya dari anak itu, dia nikah, dia punya anak, punya cucu-cucu sampai 100 orang ke bawah. Bukan 100 dari satu orang.
Baik, begitu saja sisa pertanyaan insya Allah kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Hanya saja mungkin saya tidak isi pengajian selama 2 pekan ya, ya karena ada umroh, ada bimbingan umroh insya Allah. Hari Kamis depan ada umroh tanggal 21 Februari, itu sekitar 2 pekan dan di awal Maret baru balik insya Allah. Maka seperti biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tetap hadir di majlis-majlis ilmu yang lain atau tetap semangat untuk belajar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.